Rancangan ini diserikan oleh Sayangku Ratna Skincare. Jangan berhenti memuji oleh Serai Mas. Good luck to you. Baiklah, ini dia episod kita yang ke-6 di Clever Girl Malaysia musim yang kedua. 9 wakil negeri masih diberhentak untuk menjadi juara kita yang seterusnya. Setakat ini, statistik menunjukkan Sarah, wakil negeri Perak, menekan buzzer paling banyak sekali. Dan tahniah, anda juga berjaya menjawab soalan paling banyak dengan betul. Macam mana Sarah belajar setiap hari dengan mungkin berbeza sikit daripada wakil-wakil negeri yang lain? Bagi Sarah, Sarah suka baca. Jadi bila Sarah baca, yang paling penting Sarah faham konsep apa yang Sarah belajar. Juga kita perlu mempunyai sifat curiosity dan ingin mengetahui lebih banyak. Okey, dan soalan-soalan yang ada pun kadang-kadang ada berkenaan dengan pengetahuan berita-berita terkini. How you keep up to date? Sarah tengok berita TV3 setiap hari. Okey. All the best to you. Mungkin juara minggu ini? Okey, baiklah. Inilah dia salah seorang daripada mereka. Tinggal 9 wakil saja lagi. Someone is going home with 100,000 ringgit. Siapakah yang akan menjadi juara kita yang seterusnya? Kini tiba masanya. Jom kita mulakan Clever Girl Malaysia. Clever Girl. Clever Girl. Clever. Clever. Clever Girl. Engkaulah inspirasi ramai. Menjadi tumpuan semua. Impian tak mudah dicapai. Clever Girl Malaysia musim kedua dibawakan oleh Sayang Kurana Keluaran Serai Mas. Jangan berhenti memuji dan penaja bersama Ninjiom. Ubat batuk cap ibu dan anak redakan batuk secara semula jadi. Tinggal 9 wakil negeri. Ladies and gentlemen, inilah dia Clever Girl anda. Hai, saya Mas, wakil wilayah Persekutuan. Hai, saya Kira, wakil negeri Pulau Pinang. Hai, assalamualaikum. Saya Hani, wakil Perlis. Hai, saya Sarah, mewakili Perak. Assalamualaikum semua. Saya Padilla, mewakili Negeri Sembilan. Hai, saya Syazana, wakil Selangor. Assalamualaikum, saya Emilia, wakil Terengganu. Hai, saya Ilya dari Kedah. Hai, dan saya Alif Sata, pengacara anda. Salah seorang daripada mereka bergelar juara Clever Girl Malaysia musim kedua. Dan akan berpulang wang tunai sebanyak RM100,000. Baiklah Malaysia, dari tim produksi Clever Girl dan juga warga TV3 merafak sembah ucapan takziah kepada seluruh kerabat Diraja Kedah atas kemangkatan Tuanku Sultan Kedah Darul Aman, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, ibni almarhum Sultan Badli Shah. Juga kami mengucapkan takziah kepada seluruh warga Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, seluruh keluarga dan mereka yang terlibat dalam dugaan yang diberi. Semoga pelajar-pelajar yang terkorban ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan dan juga penonton-penonton Clever Girl sedekahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahman. Semoga roh mereka sentiasa dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih saya ucapkan. Baiklah, inilah dia episod minggu yang ke-6. Salah seorang daripada mereka akan bergelar juara. Seperti biasa, Clever Girl kita ada dua pusingan. Pusingan yang pertama, 10 soalan. Markah terkumpul di pusingan yang pertama akan dibawa ke pusingan yang kedua. Dan pusingan yang kedua lah pusingan yang paling penting. So,
apa, di situlah kita akan cari dua wakil negeri dengan markah yang tertinggi untuk kepusingan juara mingguan. Tetapi ada sedikit perbezaan minggu kali ini. Akan saya umumkan di hujung episod Clever Girl kali ini. Jadi pastikan anda terus menonton sehinggalah ke penghujung rancangan kita. Sebab apa? Ini ada pengumuman yang akan mengubah cara permainan Clever Girl Malaysia. Jadi saya nak recap balik apa yang berlaku minggu lepas. Juara mingguan kita, wakil Pulau Pinang. Tepukan untuk Kira. Membelah wang tunai RM1,000 dan juga immunity daripada penyingkiran minggu ini. Dan kita saksikan wakil negeri Sabah tersingkir dari pentas Clever Girl Malaysia. Jadi sebelum kita mulakan pusingan yang pertama, ayo kita saksikan playback ini. Jom. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan murah untuk Clever Girl anda. C adalah jawapan yang salah. Tepat 5 markah untuk Selangor. Salah jawapan anda. Tak 100% confident, but I think it's correct. 5 markah untuk negeri Perak. Sekarang ni tak selamat juga sebab semua orang ada 5 markah kan. 10 markah, 15 markah, 20 markah untuk anda, 30 markah untuk anda, 50 markah, 60 markah, 70 markah. Semakin kita move towards the next episode and next episode, persaingan semakin sengit. Anda adalah juara ni. Memang probability untuk menang tu semakin tinggi. Akan tetapi probability untuk tersingkir juga semakin tinggi. Tersingkir. Itulah dia drama yang berlaku episod kita sebelum ini menyaksikan wakil negeri Sabah tersingkir. Jadi siapa yang akan menjadi juara mingguan dan siapa pula di antara mereka yang akan tersingkir pada malam ini, semua akan terjawab di hujung episod kita pada malam ini. Jadi jom kita mulakan pusingan yang pertama. Ada 10 soalan. Sekiranya anda jawab dengan tepat, 5 markah untuk anda. Sekiranya jawab dengan salah, 5 markah akan ditolak. Tuan-tuan dan puan-puan di studio, jom kita berikan sedikit semangat untuk wakil negeri kita. Let's go! Baiklah, soalan-soalan yang disediakan di Clever Girl Malaysia adalah daripada Mensa Malaysia, The High IQ Society. Let's dim the lights. Kita mulakan soalan yang pertama. Soalan pertama di pusingan yang pertama. Perhatikan peta A dan B. Jika kaitan yang serupa juga turut wujud di antara petak C dan D, yang manakah pilihan paling sesuai untuk petak D? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Juara minggu lepas, silakan Pulau Pinang. Saya jawab 3, C. 3, jawapan anda tepat. 5 markah untuk Pulau Pinang. Soalan yang kedua. Apakah negara kelahiran komposer terkenal Beethoven? A. Hani, negeri Perlis. Alih, jawapan saya Jerman. Jerman adalah jawapan yang tepat. 5 markah untuk anda. Saya saksikan di skrin. Namakan port komputer peribadi yang dilihat di sini. A. VGA. B. HDMI. C. IEEE 1394. D. Kabel audio 3.5mm. Silakan Ilya dari Kedah. Saya jawab B. HDMI. HDMI. Jawapan anda salah. Dibuka untuk wakil negeri lain. Namakan port komputer peribadi yang dilihat di sini. A, B, C atau D. Syaza. Jawapan saya D. Kabel audio adalah jawapan yang tepat. 5 markah untuk anda. Apakah nama tengah penyanyi Sir Elton John? A. Hercules. B. Samson. C. Theseus. D. Jason. Sarah, silakan. Jawapan saya Jason. Jason adalah jawapan yang salah. Dibuka untuk wakil negeri lain. Apakah nama tengah penyanyi Sir Elton John? A. Hercules. B. Samson. C. Reset. A. Hercules. B. Samson. C. Theseus. D. Jason. Ilya, silakan. Kedah. Saya jawab C. Theseus.
Theseus adalah jawapan yang salah. Jawapan yang sebenar adalah Sir Elton Hercules John. Soalan yang kelima. Dalam sukan bola keranjang, berapakah ketinggian umum gelung besi? Dalam unit kaki. Silakan, Terengganu. ...13.6 kaki. Apakah jawapan anda? 13.6. Baiklah. Jawapan dia tidak ada bersama dengan saya. Tetapi Puan Sunita. Ya, Alif. Puan Sunita ada jawapan untuk soalan ini? Ah, Alif, sebenarnya saya rasa saya tahu jawapan dia. Okey. Tapi kita tunggu sebentar ni. Okey. You heard what she said. Jom, keputusannya selepas ini bila kita kembali dalam Clever Girl Malaysia. Menonton Clever Girl Malaysia musim yang kedua dibawakan khas oleh Sayangku Ratna keluaran Serai Mas. Jangan berhenti memuji. Baiklah, sebentar tadi kita terhenti di soalan yang kelima. Soalannya adalah dalam sukan bola keranjang, berapakah ketinggian umum gelung besi dalam unit kaki? Dan wakil negeri Terengganu telah pun menekan buzzer. Dan jawapan anda adalah 13.6. 11? 13.6. 13.6. Dan jawapannya ada bersama dengan Puan Sunita. Adakah jawapan yang dicari itu? Oh, okey, Alif. Sebenarnya jawapannya kurang tepat. Kurang tepat. Jadi ya, dibuka untuk wakil negeri lain dalam sukan bola keranjang. Berapakah ketinggian umum gelung besi dalam unit kaki? A, 9 kaki. B, 9.5 kaki. C, 10 kaki. D, 10.5 kaki. Silakan, negeri Kelantan. Jawapan saya, 10 kaki. 10 kaki. Puan Sunita? Betul, Alif. 10 kaki adalah jawapan yang tepat. 5 markah untuk negeri Kelantan. Teruskan dengan soalan yang keenam. Manakah antara ibu kota berikut telah dibina di atas 14 buah pulau? A, Rome. B, London. C, Stockholm. D, Paris. Sarah Perak, silakan. Jawapan saya Stockholm. Stockholm adalah jawapan yang tepat. 5 markah untuk anda. Penuh keyakinan di situ. Soalan yang ketujuh di pusingan yang pertama. Haiwan numbat berasal dari benua? A, Afrika. Australia. Ulang semula, Kira. Australia. Australia. 5 markah untuk Pulau Pinang. Soalan yang ke-8. Watak Scarlett O'Hara dalam karya Gone with the Wind dicipta oleh? A, Jane Austen. B, Charlotte Bronte. C, Margaret Mitchell. D, Virginia Woolf. Silakan wakil negeri Perak, Sarah. Alif, saya yakin Margaret Mitchell. Margaret Mitchell. Anda tepat sekali, 5 markah. Soalan yang 9. Manakah antara berikut merupakan polimer semula jadi? A, Teflon. B, Nylon. C, Perspex. D, Latex. Syazana dari negeri Selangor. Jawapan saya D, Latex. Latex adalah jawapan yang tepat. 5 markah untuk Selangor. Very good. Kita ada tempo yang bagus nampaknya. You have a good start di pusingan yang pertama. Antara berikut ini soalan yang terakhir. Antara berikut, negara yang manakah memiliki sempadan dengan Ethiopia? A, Kenya. B, Tanzania. C, Malawi. D, Chad. Silakan Shaza, Kelantan. Jawapan saya Kenya. Kenya. Jawapan tepat, 5 markah untuk Shaza. Okey, sebenarnya ada jawapannya di skrin. Jom kita sama-sama saksikan. Ini ada sempadan. Are we ready with the answers? Tiada, maafkan saya. Baiklah,
Tepuk tangan buruk untuk semua wakil negeri kita di pusingan yang pertama. Well done. Wow. Okey. Saya akan bacakan markah yang terkumpul setakat ini. Ini adalah markah yang akan dibawa ke pusingan yang kedua. Wakil Wilayah Persekutuan Mas, 0. Kelantan, 15 markah. Pulau Pinang, 10 markah. Perlis, 5 markah. Perak, 10 markah. Negeri Sembilan, 0. Selangor, 5 markah. Terengganu dan Kedah, masing-masing 0. Baiklah. Jadi, inilah dia pusingan yang kedua. Tapi sebelum kita mulakan pusingan yang kedua, ayo kita bawa anda saksikan dulu VT ini. Check it out. Hai, okay, sekarang kami berada di FRKL21 untuk footwear VT. So, banyak sangat pilihan kasut yang ada di sini. And kita orang semua rambang mata sebenarnya. Another pair of shoes for us. Terima kasih, Clever Girl Malaysia. Alright, baiklah, itulah dia shopping. Mas, nampak gembira betul bila kaum-kaum wanita pergi shopping, kan? Yeah. Tapi sekarang ini anda tidak ada mungkin ruang yang selesa untuk senyum dan ketawa sebab anda tidak berjaya untuk menjawab apa-apa soalan setakat ini. Tapi anda sebenarnya, you're like the sleeping giant. Do you have something up your sleeve? Adakah masih lagi fokus dalam permainan ini? Kita tengok nanti pusingan kedua macam mana. Okey, baiklah. Jadi, inilah dia pusingan yang kedua. Markah yang terkumpul akan dibawa ke pusingan yang kedua. Tetapi di sini ingin saya umumkan perbezaan pusingan yang kedua episod kali ini. Betul, kita mencari dua wakil negeri yang berjaya mengumpul markah tertinggi untuk berentak di pusingan juara mingguan. Tetapi episod kali ini kita bukan mencari dua wakil negeri di pusingan penyingkiran, tetapi empat wakil negeri. Jadi saya minta wakil negeri, Clever Girls, anda perlu berusaha untuk dapatkan tempat di pusingan juara mingguan kerana kebarangkalian lebih besar untuk ke pusingan penyingkiran daripada anda terselamat ke episod yang seterusnya. Itu sebenarnya satu sahaja surprise yang saya beritahu kepada anda. Ada banyak lagi yang saya beritahu lebih awal tadi yang akan mengubah permainan Clever Girl kali ini. Baiklah, jadi kita mulakan pusingan yang kedua dengan soalan yang pertama. Ingat, jawab dengan tenang, jawab dengan betul. Harapan terletak di bahu anda. Dim the lights, mulakan pusingan yang pertama. Pusingan yang kedua, soalan yang pertama. Soalan ini bernilai 10 markah. Apakah jenis batu yang digunakan di dalam acara sukan curling? A. Basalt. B. Mama. C. Granite. D. Batu kapur. Sarah, Perak, silakan. C. Granite. Granite. 10 markah untuk anda. Soalan yang kedua. Apakah istilah struktur seni bina Rom yang ditunjukkan di sini? A. Benteng. B. Sengkuah. Silakan Syazana dari negeri Selangor. Jawapan saya Perib Trail. Ulang semula. Perib Trail. Jawapan anda selepas ini bila kembali dalam Clever Girl Malaysia. Jangan ke mana-mana.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi kepada semua peserta Clever Girl yang telah berjaya. Wanita perlu menggunakan toner bagi kebersihan kulit yang lebih sekata. Caranya mudah saja. Gunakan Ratna Toner, ratakan keseluruhan wajah. InsyaAllah, senang saja bukan? Puan, macam saya mempunyai masalah kulit berminyak dan juga berjerawat. Jadi sesuaikah untuk saya menggunakan toner Ratna Skincare ini? Tiada masalah. Toner ini memang membantu menyegarkan kulit agar tampak lebih segar dan bermaya. All the best to Clever Girl contestant. Bye. Clever girl, clever, clever, clever girl. Clever girl, clever, clever, clever girl. Mel start minat hiking ni dah lama. Kenapa Mel suka outdoor ni? Sebab dia macam satu bentuk self modification untuk diri kita. Yang mana kita boleh challenge, kita boleh mencabar diri kita sendiri untuk menjadi seseorang yang lebih better. Ada satu pepatah kata, it's not the mountain that you conquer, it's yourself. Kita rasa sakit pada mula dia. Tapi bila dah habis, kita rasa, wow, I've done this. Itu yang best dia. Selamat kembali menonton Clever Girl Malaysia, dibawakan khas oleh Sayang Kuratna, keluaran Serai Mas. Jangan berhenti memuji. Dia ada aktiviti Clever Girls kita, tapi especially Emilia. Emilia tu hutan mana tu? Rahsialah. Ha? Rahsia. Rahsia juga. Okey. Okay. Kat situ Emilia cakap you like a challenge. Okey. Setakat ini Alif tengok markah yang terkumpul setakat ini, it's a challenge for you. Kalau tak berubah markah macam ni, anda berada di tempat yang berbahaya. Are you up for it? Are you gonna not gonna give up? Not gonna give up? I'm not gonna give up. Okey, tepukan untuk wakil Terengganu. Baiklah, kalau nak saksikan lebih banyak lagi full video-video yang lengkap, sila layari www.tv3.com.my/clevergirl. Sebentar tadi kita terhenti di soalan yang kedua, di pusingan yang kedua, dan Syazana telah pun menekan buzzer tanpa mendengar objektif pilihan jawapan. Dan soalannya adalah, apakah istilah Structosinibenerum yang ditunjukkan di sini? Dan Syazana telah menekan buzzer dan memberi jawapan pseudo perceptual. 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 Dan jawapan anda salah. Dibuka untuk wakil negeri lain. Apakah istilah Structosinibenerum yang ditunjukkan di sini? A. Benteng. B. Sengkuap. C. Atrium. D. Dinding pertahanan. Hani, silakan. Alih, jawapan saya D. Dinding pertahanan. Dinding pertahanan adalah jawapan yang salah. Jawapan yang sebenar adalah atrium. Soalan yang ketiga bernilai 20 markah. Pilih kubus bergambar yang akan dibentuk dari lipatan gambar rajah berikut. A, B, C, D. Jawab dengan tepat, markah untuk anda. Jawab dengan salah, markah yang terkumpul di pusingan kedua ini akan kembali kosong. Tapi Negeri Sembilan, markah anda memang kosong. You got nothing to lose. Jadi jawapannya adalah? Jawapan saya B. B. Jawapan anda salah. Dibuka untuk wakil negeri lain. Pilih kubus bergambar yang akan dibentuk dari lipatan gambar rajah berikut. A, B, C, D. Reset podium. Pilih jawapan anda A, B, C, D. Pilihkan mas. Soalan ini bernilai 20 markah. Jawapan saya D, Alif. D adalah jawapan yang salah. Jawapan yang sebenar adalah C. Betul. Soalan yang keempat, 25 markah. Apakah nama watak harimau belang di dalam karya The Life of Pi? A. Piscine Molitor. B. Sherry Khan. C. Richard Parker. D. Francis Adi Rubasami. Silakan Syaza. Jawapan saya C. C. Richard Parker adalah jawapan yang tepat. 25 markah. Soalan yang kelima di pusingan yang kedua. Ini dia. Kita mencari dua wakil negeri di pusingan juara mingguan dan empat wakil negeri di pusingan penyingkiran. Pembentukan pelangi terjadi apabila cahaya matahari menembusi titisan hujan.
Apakah fenomena fizikal yang terlibat di dalam proses pembentukan pelangi ini? Satu, peresapan pembauran. Mak, silakan. Jawapan saya, peresapan dan pantulan dalam. Jawapan, ulang semula. Satu dan tiga. Satu dan tiga. Jawapan anda salah. Dibuka, pembentukan pelangi terjadi apabila cahaya matahari menembusi titisan hujan. Apakah fenomena fizikal yang terlibat di dalam proses pembentukan pelangi ini? A, B, C atau D? Silakan, Wakil Negeri Perlis. Alif, jawapan saya B, satu dan dua. Satu dan dua, jawapan tidak tepat. Jawapan sebenar C, dua dan tiga, iaitu pembiasan dan pantulan dalam. Okey, soalan matematik. 7, 7 plus 3, square root of 5, times 7 minus 3, square root of 5. A, 5. B, 2. C, 4. D, 35. Setakat ini, Wakil Negeri Perak bagus dalam matematik. Tetapi Fadilah dari Negeri Sembilan, silakan. Jawapan saya A, 5. A adalah jawapan yang salah. Dibuka. 7 plus 3, square root of 5, times 7 minus 3, square root of 5. A, B, C, D. Silakan Pulau Pinang. C, 4. 4 adalah jawapan yang tepat. 40 markah. Okey, saksikan di LED. Ini ada jawapannya. 7 times 7 times 3 square root of 5. And 3 square root of 5 times 7 times 3 square root of 5 equals to 49 minus 21 square root of 5 plus 21 square root of 5 minus 9 square root of 5 power of 2. Equals to 49 minus 9 times 5. Equals to 49 minus 45 equals to 4. Soalan yang ketujuh. Di manakah terletaknya Mahkamah Keadilan Antarabangsa, International Court of Justice? A, Geneva, Switzerland. Sarah, Negeri Perak. Alif, saya yakin The Hague, Netherlands. The Hague, Belanda. Jawapan anda tepat. 50 markah untuk Perak. Soalan yang ke-8. Di dalam sebuah larutan 60 liter, nisbah susu kepada air adalah 2 nisbah 1. Jika nisbah ini ingin diubah kepada 1 nisbah 2, berapakah kuantiti air yang perlu ditambah? A, 20 liter. B, 30 liter. C, 40 liter. D, 60 liter. Fadilah sekali mencuba soalan matematik. Silakan. Jawapan saya B, 30 liter. 30 liter adalah jawapan yang salah. Dibuka untuk wakil negeri lain. Dalam sebuah larutan 60 liter, nisbah susu kepada air adalah 2 nisbah 1. Jika nisbah ini ingin diubah kepada 1 nisbah 2, berapakah kuantiti air yang perlu ditambah? A, B, C atau D? Hani, silakan. Ali, jawapan saya D, 60 liter. D, 60 liter. 60 markah untuk anda. Soalan yang sembilan, ini adalah debaran. Dua wakil negeri akan kepusingan juara mingguan. Tapi kali ini berbeza, empat wakil negeri akan berletak di pusingan penyingkiran. Soalan yang kesembilan, bernilai 70 markah. Antara pilihan berikut, apakah bahasa yang telah digunakan oleh kaum elves di dalam novel Lord of the Rings? Silakan wakil negeri Selangor, Shazana. Jawapan saya Queenia. Queenia. 70 markah untuk anda. Setakat ini mendebarkan Kedah kosong, Terengganu kosong, Negeri Sembilan kosong, Wilayah Persekutuan kosong. Adakah ini akan terus begini
sampai ke soalan yang terakhir. Inilah dia soalan yang bernilai 100 markah. Anda boleh gunakan pen dan juga paper. Bermula dari titik X, J mula berjalan kaki sejauh 15 meter ke arah barat. Kemudian, beliau membelok ke kiri dan berjalan sejauh 20 meter. Setelah itu, beliau membelok ke kiri dan berjalan sejauh 15 meter pula. Akhirnya, beliau membelok ke kanan dan berjalan sejauh 12 meter. Berapakah jarak di antara J dan titik X sekarang? Dan apakah kedudukan arah beliau dari titik X? A, 32 meter selatan. B, 47 meter timur. C, 42 meter utara. D, 47 meter selatan. Siapakah yang akan berjaya menjawab soalan ini dengan tepat? Mas, jawab dengan tepat 100 markah dan anda automatically terselamat dan terus beraksi di Minggu Harapan. Jawapannya? Jawapan saya D, Alif, 47 meter selatan. Jawapan anda salah. Dibuka untuk wakil negeri lain. Bermula dari titik X, J mula berjalan kaki sejauh 15 meter ke arah barat. Kemudian beliau membelok ke kiri dan berjalan sejauh 20 meter. Setelah itu, beliau membelok ke kiri dan berjalan sejauh 15 meter pula. Akhirnya, beliau membelok ke kanan dan berjalan sejauh 12 meter. Berapakah jarak di antara J dan titik X sekarang? Dan apakah kedudukan arah beliau dari titik X? A, B, C, D. Kelantan. Jawapan saya C. C adalah jawapan yang salah. Jawapan yang sebenar adalah A, 32 meter selatan. Jadi ini dia jawapan kita, saksikan di skrin. Jadi itu dah titik D, 12 meter tambah dengan 20 meter dari point A to B, 32 meter selatan bawah. Baiklah, tepukan untuk wakil negeri kita. Jadi, saya akan baca markah yang terkumpul di hujung pusingan yang kedua. Pusingan yang penting sangat-sangat. Mas Wilayah Persekutuan, 0. Syaza Kelantan, 15 markah. Kira Pulau Pinang, 50 markah. Hani Perlis, 65 markah. Sarah Perak, 70 markah. Fadila Negeri Sembilan, 0. Syazana Selangor, 75 markah. Emilia Terengganu, 0. Kedah Ilya, 0. Jadi, saya umumkan terlebih dahulu dua wakil negeri yang akan ke pusingan juara mingguan kita. Tepukan gemuruh untuk Syazana dari Selangor. Dan mungkin buat berapa kali berturut-turut? Tiga kali berturut-turut wakil negeri Perak, Sarah, 70 markah. Jadi, saya umumkan Mas Wilayah Persekutuan, Fadila Negeri Sembilan, Emilia Terengganu, Ilya Kedah. Anda akan ke pusingan penyingkiran. Jadi, ini dia. Akan saya umumkan kelainan episod Clever Girl kali ini. Juara mingguan akan membawa pulang wang tunai RM1,000. Tetapi, dah tak ada immunity. Tetapi, kita beri anda kuasa untuk menentukan siapakah di antara empat wakil negeri ini akan dipasangkan menjadi dua kumpulan yang berbeza. Jadi, ini adalah strategi masing-masing untuk menentukan sama ada perjalanan anda lebih mudah ataupun anda nak fight with the best di episod yang seterusnya. Jadi, kita akan saksikan pusingan juara mingguan antara Selangor dan juga Perak selepas ini bila kita kembali dalam Clever Girl Malaysia. Saya adalah C. C kot. Hai,
Hai, selamat kembali menonton Clever Girl Malaysia. Musim kedua dibawakan khas oleh Sayang Kurana keluaran Serai Mas. Jangan berhenti memuji. Tuan-tuan dan puan-puan, cabang buruh untuk dua wakil negeri kita dari Selangor dan juga Perak, calon juara minggu ini. Jadi inilah dia permainan yang mungkin dah biasa tetapi ada sedikit kelainan. Pemenang juara mingguan kita akan memperoleh wang tunai RM1,000 dan juga akan menentukan siapakah empat wakil negeri yang akan dipasangkan untuk dua kumpulan berbeza. Tetapi pada anda yang telah pun menyahut cabaran Clever Girl kami, cabaran Facebook, kita ada nama pemenang untuk soalan minggu lepas. Tepuk tangan untuk Syam Hashim. Tahniah, baru saja memenangi wang tunai, voucher tunai RM500. Jadi ramai-ramai sililah sahut cabaran Facebook kami. Layari www.tv3.com.my/clevergirl dan nama pemenang akan kami umumkan di episod akan datang. Jadi, Syazana, adakah ini kali pertama anda di sini? Ya, pertama. Kali pertama dan anda berdepan dengan tiga kali berturut-turut. Jadi, Sarah, is it three times a charm kali ini? Of course. Okey, baiklah. We'll find out. Ini dia. Soalan-soalan, ada tiga soalan saja. Siapa cepat, dia dapat. Ini dia, soalan yang pertama di pusingan juara mingguan kita. Soalan yang pertama. Ein, zwei, drei, vier, fünf adalah nombor 1 hingga 5 dalam bahasa. Silakan wakil negeri Perak. German. German adalah jawapan yang tepat. 1-0. Soalan yang kedua, siapa cepat dia dapat? Apakah gunung tertinggi di Amerika Syarikat? A. Gunung Denali. B. Gunung Logan. C. Gunung Blackburn. D. Gunung Whitney. Silakan, Syazana. Jawapan saya Gunung Whitney. Gunung Whitney adalah jawapan yang salah. Dibuka kepada wakil negeri Perak. Jawapan yang tepat, adalah juara minggu ini. Apakah gunung tertinggi di Amerika Syarikat? Jawapan saya Gunung Logan. Logan. Gunung Logan adalah jawapan yang salah. Ini dia, jawapan yang sebenar adalah Gunung Denali. Soalan yang terakhir di pusingan juara mingguan kita. Manakah antara berikut yang merupakan komponen abiotik? A. Tanah. B. Serangga. C. Bakteria. D. Tumbuh-tumbuhan. Jawapan saya A. A. Tanah adalah jawapan yang tepat. Tahniah. Wow. Jadi, kita ke pusingan tiebreaker kita. Wow, soalan yang agak sukar. Tapi siapa yang berjaya ini, anda adalah juara mingguan kita. Sekarang ini masih seri satu sama. Dengar betul-betul. Antara berikut, yang manakah merupakan rumus molekul untuk satu molekul gula tebu yang terdiri daripada karbon? A. C6H11O6N. B. C12H22O11. C. C11H22O12. D. C6H12O6. Silakan, Selangor. Jawapan saya D. D adalah jawapan yang salah. Dibuka untuk Perak antara berikut yang mereka merupakan rumus molekul untuk satu molekul gula tebu yang terdiri daripada karbon, hidrogen dan oksigen. Jawab dengan tepat, anda adalah juara minggu ini. Alif, jawapan saya A. A adalah jawapan yang salah. Jawapan yang sebenar adalah B. Soalan yang kedua. Try and get this. Siapakah penulis novel Jurassic Park? A. J.K. Rowling. B. Stephanie Meyer. C. Michael Crichton. D. George R.R. Martin. Selangor. Jawapan saya C. C adalah jawapan yang tepat. Tanya. Anda adalah juara minggu ini. Tepukan untuk Syazana, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih, Sarah. Anda boleh pula try again mungkin minggu hadapan. Tapi tahniah, anda berjaya untuk episod yang seterusnya. Tepukan untuk wakil negeri Perak. Silakan Sarah, anda boleh turun dari pentas. Baiklah, Syazana. Yes. Sila berikan kepada saya nama wakil negeri yang anda ingin pasangkan dan letakkan dalam dua kumpulan yang berbeza. Jadi,
inilah dia kumpulan yang pertama adalah okey, Syazana, sila bersama dengan saya. Jadi, inilah dia kumpulan yang pertama di sebelah kanan saya adalah wakil dari negeri Kedah. Ilya akan dipasangkan dengan wakil wilayah Persekutuan Mas. Dan juga kumpulan kedua, Fadila Negeri Sembilan dan juga Emilia dari Terengganu. Jadi Syazana, mungkin kenapa anda buat pilihan ini? Saya memang kenal diorang. Mm-hmm. Saya tahu strength diorang kat mana. So I rasa macam Fadila Mel, I tahu strength diorang berbeza. Maybe mm-hmm. they can work together sama dengan Ilya dengan Mas. Okey. So memang strategi awak adalah untuk yang mereka bekerja sama. Yeah. Okey, mungkin strategi anda sendiri, tapi tak apa. Sekali lagi inilah pilihan anda, RM1000 untuk anda dan harap-harap strategi anda berhasil kali ini. Baiklah, anda boleh turun dari pentas Clever Girl Malaysia dan tahniah anda berjaya ke minggu hadapan. Baiklah, sekali lagi saya ingin umumkan kepada anda, tiada immunity untuk juara minggu ini, tetapi mereka telah pun diberi kuasa untuk memilih untuk pasangkan bukan dua tetapi empat wakil negeri untuk dijadikan dua kumpulan yang berbeza. Jadi Syazana dari Selangor telah memilih dan mungkin ini strategi beliau. Mas akan dipasangkan dengan Ilya, Kedah dan juga wilayah Persekutuan, manakala Fadila Negeri Sembilan dan Emilia dari Terengganu perlu bekerjasama di pusingan penyingkiran. Jadi saya panggil keempat wakil negeri kita di pusingan penyingkiran. Inilah dia penentu. Emilia dan Fadila. Betul? Mas dan Ilya. Okey. Ini dia. Jadi, Fadila, sila ke podium sebelah sini. Okey. Baik. Jadi, that's not it. Ada lagi kejutan untuk anda. Baik. Ada dua lagi sebenarnya. Yang pertama, sila saksikan di skrin. Jim, silakan. Satu kumpulan akan tersingkir. Ini bermakna dua wakil negeri akan tinggalkan pentas Clever Girl Malaysia. Dan satu lagi kejutan, silakan. Tiada tanya Malaysia. Tetapi jangan risau, anda dibenarkan untuk berbincang untuk menentukan jawapan anda. Tetapi anda masih boleh menggunakan buzzer sekiranya kita berada di pusingan tiebreaker. Okey? Baiklah. All the best to you. Kita akan mulakan kumpulan yang pertama. Dua soalan untuk anda berdua. Soalan yang pertama. Namakan pemimpin politik yang ditunjukkan di sini. A. Yoroj Papandreou. B. Vicente Fox. C. Nicolas Sarkozy. D. Nigel Farage. 20 saat dari sekarang. Lima belas saat. Jadi, kumpulan yang pertama. Silakan. I believe it's Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy adalah jawapan yang tepat. Tahniah. Kumpulan dua. Namakan pemimpin politik yang ditunjukkan di sini. A. Gordon Brown. B.
Garrett Schroeder. C. Jacques Chirac. D. Romano Prodi. 20 saat dari sekarang. Sepuluh saat. Masa anda tamat. Apakah pilihan jawapan anda, Emilia dan juga Fadila? Kami menjawab A. A. Gordon Brown adalah jawapan yang tepat. Tanya. Satu sama. Soalan yang ketiga adalah untuk kumpulan satu. Sila lengkapkan corak yang ditunjukkan ini. A, B, C atau D. 20 saat dari sekarang. Sepuluh saat. Jawapan kami. Kami jawab B, Alif. Okey, kumpulan satu telah memberi jawapan. Ulang semula jawapan anda. Jawapan kami B. B. Jawapan anda tepat, Tania. Jadi kumpulan satu telah berjaya menjawab dua soalan dengan tepat. Sekiranya kumpulan dua anda tidak berjaya menjawab soalan ini, anda adalah dua wakil negeri yang akan tersingkir dari pentas Clever Girl Malaysia. Semoga berjaya. Sila lengkapkan corak yang ditunjukkan ini. A, B, C atau D. 20 saat dari sekarang. 15 saat. 10 saat. 5 saat. Masa anda tamat. Jadi kumpulan dua. Saya pula yang berdebar dekat sini. Jawab dengan tepat, kita ke tiebreaker. Jawab dengan salah, mereka akan ke episod yang seterusnya. Jawapan anda? Jawapan saya D. D. You are clever. Jawapan anda tepat. Baiklah. Kita akan teruskan kepusingan tiebreaker kita. Siapa cepat, dia dapat. Anda boleh tekan buzzer. Tidak kira siapa pun yang tekan. Jadi, ini ada soalan yang mendebarkan. Soalan tiebreaker. Apakah nama saintifik bagi kotak suara manusia? A. Pharynx. B. Larynx. C. Trachea. D. Pita suara. Kumpulan dua, silakan. Jawapannya B. Larynx. Larynx. Jawapan anda tepat. Anda terselamat minggu ini. Tahniah, oh, Fadila dan juga Emilia. Anda berjaya untuk ke episod Clever Girl kita yang seterusnya. Anda setapak ke hadapan untuk menjadi juara Clever Girl musim kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, tebang muruh untuk wakil wilayah persekutuan Mas dan juga Ilya dari Kedah. It's okay. Jadi ini dia persahabatan yang terjalin selepas berminggu-minggu bersama. Sekali tuan-tuan dan puan-puan, tebang umroh untuk wakil Kedah Ilya dan juga wakil wilayah persekutuan Mas. Jadi
It all came down to a tiebreaker question. Yes. Mungkin kurang bernasib baik, yeah. Tapi yang pastinya mereka berjaya menjawab dua soalan dengan tepat. It all came down to luck. Dan siapa yang cepat sebenarnya? Jadi mungkin mulakan dengan Mas. Mungkin kata-kata terakhir anda untuk Malaysia. Okay, so far terima kasih banyak kepada yang dah support Mas, support Clever Girl. Mungkin tak ada rezeki, tapi teruskan sokongan anda kepada kawan-kawan saya yang belakang. So teruskan sokongan anda kepada Clever Girl Malaysia. Silakan Ilya. Okay, thank you for semua rakyat Kedah yang menonton dan juga rakyat Malaysia. I've had fun sepanjang perjalanan ini. And it's a game, so bukan rezeki. Okey, baiklah. Kita ucapkan yang terbaik and all the best kepada anda berdua. Anda boleh pergi tinggalkan pentas Clever Girl Malaysia. Baiklah, tepuk muruh untuk tujuh wakil negeri anda yang masih lagi beraksi di pentas Clever Girl Malaysia. Dan sekali lagi tahniah untuk juara minggu ini, Syazana dari Selangor. Give it up for Syazana. Baiklah, terima kasih kepada penaja utama Sayangku Ratna Keluaran Serai Mas. Jangan berhenti memuji. Dan ini dia, Anggun Jelita diserikan Ratna. Pentas Clever Girl semakin hangat. 14 negeri sambut bersama Hari Malaysia Pembakar Semangat. Jadi kami ucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekali lagi terima kasih kerana menonton Clever Girl Malaysia. Saya Alif Satak, jumpa lagi minggu hadapan. Clever Girl Malaysia, Clever Girl anda. Bye-bye.